Mbak Yanji Mu'min Al-Habib, wonten pondok pesantren Al-Ikhlas, wonten sanes, kita sepindah peringatan maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingkang kaping kali nggih menika khotbil Quran. Ingkang kula wau sampun dipun sampaiaken kali pengasuh pondok pesantren ibu. Lan perdah tahun kita mboten kesupen selalu menghormat hari-hari besar Islam. Luwe-luwe menghormat dumateng junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kita ini hidup di zaman serba bisa dicangkuk, zaman terang benderang. Dibandingkan zaman jahiliyah, sehingga patutlah kita ini karena sebagai umatnya Rasulullah bahwa kita setiap tahun, setiap kegiatan pasti memandangkan beliau yaitu sholawat kita kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, karena kita sudah dibimbing dan dituntun terhadap kehidupan umat beragama sampai dengan saat ini,